Baik, terima kasih untuk kesetiaan anda bersama kami dalam Biz Malaysia untuk edisi hari ini. Seperti mana yang saya berikan mukadimahnya awal tadi, kita melihat bahawa pertukaran kerajaan pada waktu ini ataupun pada 9 Mei 2018 yang lalu memberikan impak yang cukup besar terhadap perubahan ekonomi dalam negara kita. Kerana apa yang dinyatakan oleh kerajaan waktu ini ataupun Pakatan Harapan dalam 10 janji dalam 100 hari itu juga banyak perkara-perkara yang melibatkan ataupun dari aspek ekonomi itu melibatkan bukan sahaja secara umum bahkan melibatkan individu maupun komuniti itu sendiri. Tetapi hari ini kita ingin melihat juga bagaimana agaknya perubahan ini dari segi dasarnya itu ataupun dari segi mungkin dari segi umumnya itu dalam ekonomi kerajaan baharu. Bersama-sama dengan saya untuk berbicara perkara ini iaitu Dr. Syafiq Fahmi Siddiq, Profesor Malaysia ataupun salah seorang pensyarah di Fakulti Ekonomi dan juga Pengurusan Universiti Putra Malaysia UPM. Apa khabar doktor? Baik. Ya, tadi saya sempat juga menemui doktor di belakang tadi sebelum bermula, banyak perkara-perkara yang dikongsikan. Mungkin pada awal ini doktor, melihat setelah kita perubahan lanskap politik negara kita yang begitu nyata dan juga perbezaan yang cukup besar ya pada 9 Mei lepas, sekarang kita kembali ke zaman pemerintahan ataupun di bawah pentadbiran yang amat berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mana kalau sebelum ini antara visi beliau ataupun Tun ialah wawasan 2020, kalau ikut sekarang berbaki 2 tahun lagi. Tetapi kalau sekembalinya wawasan 2020 itu pada waktu ini, tentunya 2 tahun itu tidak cukup ataupun adakah itu cukup untuk kita kembali kepada wawasan itu untuk baki 2 tahun ini? Apa pandangan doktor? Okey, terima kasih Edwin. Kalau kita lihat di sini ada dua perkara utama ya. Sama ada kita boleh mencapai income ataupun per capita GDP sebanyak $15,000 itu pada masa sekarang saya rasa agak mustahil lah. Untuk mencapai GDP setinggi itu pada 2020, kita perlu berkembang mungkin lebih daripada 10%. Saya rasa itu tidak akan dapat dicapai. Tetapi jika kita lihat perkembangan ekonomi Malaysia pada jangka masa sekarang, saya rasa ia agak normal. Okay, kita jangan terkeliru dengan apa yang berlaku sebelum ini. Ramai orang marah ataupun tidak puas hati bukan sebab saya rasa ekonomi tidak berkembang dengan baik. Saya rasa untuk negara seperti Malaysia di dalam fasa ekonomi sekarang, perkembangan sebanyak 5% itu adalah sesuatu yang agak reasonable ya. Kita tak bolehlah mengharapkan perkembangan 10%, 8%. Vietnam misalnya saya lihat dia lebih kurang 6 hingga 7%, tapi Vietnam berada pada fasa ekonomi yang berbeza kalau dibanding dengan Malaysia. Negara China ekonomi dipacu oleh populasi yang besar dan sebagainya. Kita berada dalam keadaan yang sedikit berbeza. Jadi pada saya, ekonomi berkembang pada kadar 5% begini, kalau betul 5% lah, agak normal. Dan tetapi apa yang perlu kita risaukan, saya rasa bukanlah untuk menjadi negara maju pada tahun 2020. Apa yang kita perlu lihat ialah sama ada apabila ekonomi kita itu berkembang, jurang antara masyarakat yang miskin dan masyarakat yang kaya dapat dikecilkan. Ya, itu antara yang menjadi tumpuan utama juga dengan pentadbiran kerajaan sekarang ini, itu terus kepada masyarakat, iaitu mengurangkan jurang mereka yang mempunyai pendapatan tinggi dan juga rendah, kerana itu merupakan salah satu faktor bagaimana sesebuah negara itu membangun. Kalau kita lihat semasa pemerintahan Tun M pada awal dahulu, pada semasa beliau juga diberikan mandat sebagai Perdana Menteri sebelum ini, dengan perkembangan 7% setiap tahun ataupun 7% dalam 7 tahun yang berturut-turut itu merupakan satu pencapaian yang baik. Namun sekarang ini kalau kita lihat dengan pentadbiran kerajaan terdahulu, hanya mencapai 4 ke 5% pertumbuhannya setiap tahun. Jadi bagaimana kalau kita kembali kepada 7% itu? Adakah ia mungkin ataupun boleh, cuma memerlukan masa yang agak lama untuk kembali ke nilai itu? Saya melihat kita berada dalam fasa ekonomi yang berbeza pada fasa itu ya. 7% di awal 90-an ekonomi berkembang pesat, dipacu terutama oleh perbelanjaan yang besar ke atas infrastruktur. Kita membina lebuh raya, lapangan terbang,
menaik taraf pelabuhan dan sebagainya. Ini akan menjana aktiviti ekonomi. Dan jadi apabila kita sudah ada infrastruktur dan sebagainya, kita perlu masuk ke fasa yang fasa yang lain, ya, di mana ekonomi boleh berkembang jika kita meningkatkan aktiviti kita punya efisiensi dan produktiviti dan sebagainya. Dan ini memerlukan bukan saja perbelanjaan untuk infrastruktur, tetapi perbelanjaan ke atas R&D misalnya. Itu amat penting pada kalau kita melihat Malaysia di fasa ekonomi sebegini. Jadi berbalik kepada soalan yang sama ada kita boleh kembali kalau kita dapat merancakkan aktiviti ekonomi kita, tapi saya lebih rasa kita akan berada di sekitar 5% begitu. Untuk tempoh berapa lama untuk mencapai kelima itu? Saya rasa itu susah untuk saya nak cakap, tetapi ingin saya tekankan di sini, saya rasa itu bukanlah satu permasalahan utama. Permasalahan utama ialah kita hendak pastikan rakyat negara ini, jurang di antara miskin dan kaya dikurangkan. Dan kalau kita lihat polisi terbaru, iaitu memansuhkan GST, itu mungkin boleh, itu sudah pasti akan meringankan beban golongan bawah kerana GST walaupun satu cukai yang amat efisien, tetapi adalah satu sistem pencukaian yang regresif. Okay, regresif di mana orang-orang susah akan membayar lebih secara relatif kalau dibandingkan dengan orang-orang yang senang. Jadi itu salah satu cara lah. Tetapi kita kena ingat, kita perlu GST menjana pendapatan kepada negara sebanyak lebih kurang 40 bilion. Jadi apabila kita mansuhkan GST, kita perlukan pendapatan daripada sumber lain. Saya lihat mungkin pendapatan sebelum GST, kita ada SST negara. Saya rasa pendapatan melalui SST ialah sebanyak lebih kurang 17 bilion. Jadi mungkin dia akan kembalikan SST. Dan kerajaan boleh menjimatkan belanja dengan mengurangkan ketirasan ataupun dengan lebih berhemah lagi. Kita lihat banyak kaki tangan yang akan diberhenti. Kaki tangan yang tidak perlu, ya, bukan kaki tangan yang perlu. Jangan salah sangka di sini, sebab itu akan mendatangkan masalah juga. Baik, kita juga kena bertanya dengan doktor nanti. Kalau kita lihat pada tahun 97 berlakunya kegawatan ekonomi, dan di situ kita nampak bagaimana di zaman pemerintahan Tun M pada waktu itu berjaya mengatasi ekonomi Malaysia walaupun mempunyai masalah kegawatan ekonomi. Itu juga kita akan tanya seketika nanti, bagaimana pengalaman itu mungkin kita guna pakai untuk waktu ini. Kita nak break seketika, jangan ke mana, terus setia bersama ini dalam Biz Malaysia. Menarik dalam duit. Yang mana kita tahu sekarang hanya digunakan pada kereta atau kenderaan empat roda. Tapi kenderaan dua roda tak pernah ada. So dari situ kita masukkan elemen beg udara untuk dipakai secara harian oleh pengguna motosikal ini untuk mengurangkan risiko kecederaan yang lebih parah. Bezakan produk kita orang is kita orang punya attention to detail sikit lah. Kebanyakan sekarang pelanggan dia nakkan something yang size cukup-cukup untuk ruang tu. So kat sini kita orang boleh provide that service lah. Dan saya fikir bidang ini semakin diminatilah, terutama oleh anak-anak muda sekarang yang lebih cenderung kepada ke arah digital, ke arah apa ni, bidang ekonomi yang bersifat value added, yang bersifat professional. Jangan lupa untuk saksikan Duit pada setiap hari Isnin jam 8:30 malam hanya di TV1. Terima kasih untuk kesertaan anda bersama kami dalam Bualbiz. Masih lagi bersama dengan Dr. Shafiq Fahmi Siddiq, Profesor Madya Fakulti Ekonomi dan juga Pengurusan dari Universiti Putra Malaysia UPM. Okey, doktor, kita lihat pengalaman Tun M pada tahun 97 dapat mengatasi kegawatan ekonomi global pada waktu itu. Adakah pengalaman seperti itu bersama dengan mereka yang lain dapat mungkin digunapakai pengalaman itu dalam memulihkan ekonomi pada waktu ini, kembali ke zaman kegemilangan ekonomi Malaysia? Apa yang saya lihat itu
pada 97 keadaannya berbeza. Negara kita di menghadapi masalah kejatuhan mata wang, ya. Dan masalah itu ditambah pula dengan hutang luar negara kita yang banyak apabila mata wang kita jatuh, bunga yang perlu kita bayar kepada hutang-hutang kita pun meningkat. Jadi Tun M adalah seorang bagi saya yang agak tidak konvensional dan berani apa yang dibuat. Saya semasa itu bekerja di bank, ya. Saya ingat dia meletakkan capital control. Mula-mula dia letak capital control, lepas tu dia fix currency ringgit, ya, yeah, kepada US dollar. Jadi itu untuk mengelakkan dia, untuk mengelakkan kejatuhan yang lebih yang lebih teruk, untuk menstabilkan mata wang kita. Dan pada masa itu ekonomi kita diselamatkan. Bagi saya, pendapat saya ialah salah satu penyelamat ekonomi kita ialah aktiviti pertanian kita. Ekspor sawit kita berjaya menaikkan pendapatan kita. Dan juga minyak. Dan ialah Tun Mahathir, apa yang boleh yang saya harapkan daripada dia pada beliau pada masa ini ialah untuk mengembalikan ekonomi Malaysia, mengurangkan jurang di antara miskin dan kaya, memperbaiki sistem pendidikan kita, menekankan kepada inovasi dan R&D. Ini adalah semua ini adalah resepi untuk sesebuah ekonomi itu maju dan berkembang. Dan semestinya lah yang kita cakap sekarang, mengurangkan rasuah ataupun segala macam perkara-perkara yang tidak sewajarnya berlaku sebelum ini, kita boleh kita amat mengharap yang kerajaan baru ini dapat mengekang ataupun terus menghapuskan. Baik, dan kita faham juga bahawa kerajaan sekarang ini menyatakan juga sekiranya ataupun kerajaan terdahulu melakukan pelbagai inisiatif, sekiranya ia terus memberi manfaat kepada masyarakat, itu tidak akan dihentikan, itu akan diteruskan sekiranya ia memberikan manfaat yang terus kepada masyarakat. Namun apa yang menjadi juga menjadi tumpuan pada waktu ini dalam tumpuan utama Pakatan Harapan dalam 10 janji 100 hari, mereka juga ingin menilai kembali projek-projek mega yang melibatkan berbilion ringgit dan juga pelabur-pelabur dari luar. Jadi adakah itu juga mungkin perkara yang perlu dilihat yang menjadi keutamaan pada waktu ini, menilai semula projek-projek itu, adakah ia dibelanjakan dengan nilai yang betul ataupun sebaliknya? Itu penting, ya. Kalau sesebuah projek itu bernilai 100 juta nilainya, nilai pasaran dan nilai aset dan sebagainya, tetapi akibat ketirisan kita berbelanja sebanyak 2 ataupun 300 juta, itu perlu dielakkan sebab wang yang sama boleh digunakan untuk pembangunan, ya, untuk pendidikan. Jadi kalau kerajaan baru ini dapat menghapuskan amalan sebegitu, saya rasa Malaysia akan berada di landasan yang betul. Kerana ini juga antara perkara-perkara yang mungkin menjadi kekuatan bagi Pakatan Harapan pada waktu ini ataupun kerajaan waktu ini. Inilah yang kita harapkan lah. Supaya mereka menilai kembali adakah sekiranya mungkin berlaku ketirisan, berlaku rasuah nilai yang diperuntukkan tetapi melebihi daripada nilai tersebut. Itu antara perkara-perkara yang juga menjadi tumpuan utama oleh Pakatan Harapan dalam 10 janji 100 hari mereka. Satu lagi yang kita faham bahawa penubuhan kerajaan sekarang ini, mereka menubuhkan Majlis Penasihat Kerajaan, yang mana mereka ini dianggotai oleh mereka-mereka yang mempunyai pengalaman yang sangat luas, khususnya dari segi ekonomi. Ya, kita tahu ini juga merupakan salah satu komponen yang penting dalam memastikan kerajaan sekarang ini, Pakatan Harapan, mereka juga berjaya membentuk kabinet yang kukuh dan juga mengembalikan semula perkembangan ekonomi Malaysia ini ke landasan yang betul. Jadi pandangan doktor berkenaan dengan penubuhan Majlis Penasihat Kerajaan ini? Kalau kita lihat individu-individu di dalam Majlis Penasihat ini adalah individu-individu yang tersohor. Namanya pun Council of Eminent Persons. Jadi kalau kita lihat, memanglah kita menaruh harapan tinggi kepada mereka. Tapi apa yang lebih penting ialah individu-individu ini perlulah berkecuali dalam memberi pandangan.
Dan saya rasa mereka adalah orang-orang yang boleh berkecuali orang seperti apa tokoh seperti Dr. Jomo, seorang ahli akademik yang terkenal dan seorang yang amat kritikal. Dia kritikal bukan sekarang saja, tetapi pada masa zaman Tun Mahathir pun dia adalah seorang yang kritikal. Jadi ini menunjukkan yang Perdana Menteri baru kita ini, he means business. Dia masukkan orang-orang yang boleh memberi pandangan yang bagi saya tidak berat sebelah ataupun berkecuali. Dan Dr. Zeti dan Tun Daim ini adalah orang-orang yang terkenal dengan kebolehan mereka. Tapi ada satu lagi tadi saya rasa saya tertinggal masa kita cakap berkenaan dengan pelaburan ya, FDI. Saya rasa itu perkara menarik sebab kita perlu lihat perbezaan antara FDI yang baik ataupun FDI yang tidak baik. Kadang-kadang rakyat asing datang membeli rumah di sini bukan FDI ya. FDI adalah apabila pelabur asing datang membuka kilang contohnya dan memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia menggunakan khidmat peniaga-peniaga di Malaysia ya. Bukan datang untuk dalam bidang hartanah dan membeli rumah itu bukan FDI. Itu tidak akan memberi kesan yang tinggi dalam jangka masa pendek ataupun panjang. Tapi kalau kita sebut dari segi pelaburan, bagi pelabur dari luar negara yang memang sudah melabur di negara kita, adakah dengan pertukaran kuasa ataupun pertukaran tampuk kepimpinan ini memberikan kesan kepada mereka untuk terus melabur ataupun mereka mungkin beralih ke negara-negara lain? Ini amat penting ya. Di dalam kegairahan kita untuk menukar dan overturn dan melihat semula kontrak, kita kena ingat ya, kerajaan apabila telah memberi jaminan terhadap hutang dan projek dan sebagainya, mereka perlu honor ya. Jadi walaupun 1MDB, hutang-hutang itu perlu dilangsaikan sebab telah dijamin oleh kerajaan. Kerajaan tak, kalau kita kata lepas ni kerajaan tidak akan membayar, itu akan mendatangkan kesan buruk kepada rating kita. Siapa pun tidak akan berminat untuk datang berniaga dengan kita lagi sebab dia kata, oh dah tukar orang baru. Dia buat macam lain pula. Jadi tak boleh lah, itu tidak stabil. Okay. Ya, tapi apapun kita harapkan pelabur asing ataupun pelabur dari luar negara tidak terus berhenti mereka melakukan aktiviti pelaburan di negara dan mungkin juga takut ada melihat kesan daripada kerajaan terdahulu memberikan kesan yang negatif. Itu sebab dia mungkin ada pelabur-pelabur yang takut untuk datang ke Malaysia. Kita harap itu juga tidak akan berlaku ya, Doktor. Saya rasa Malaysia adalah negara yang kita boleh lihat pertukaran kuasa yang berlaku itu berlaku dengan amat cantik sekali tanpa pertumpahan darah, tanpa ada orang jatuh luka. Saya duduk dengan senang lenang di rumah saya di Putrajaya tengok semasa TV. 9 Mei. Tapi kita mendapat pujian daripada negara luar bahawa kita sebuah negara yang matang. Kita telah matang. Saya amat berbangga sebagai rakyat Malaysia. Saya sungguh berbangga. Baik, apapun terima kasih banyak-banyak Dr. Shofiq Fahmi Siddiq, Profesor Madya Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UPM ataupun Universiti Putra Malaysia kerana bersama kita di Ball Biz untuk edisi hari ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang bersama kami dalam Biz Malaysia untuk edisi hari ini. Sekali lagi kami ingin ingatkan untuk anda sepanjang bulan Ramadan kami akan bersiaran 5.30 minit petang hingga 6 petang. Dengan itu saya Ray Robin, salam hormat dan selamat menjalani ibadah puasa.